Saya ingin mengucapkan tahniah, penghargaan khususnya kepada Jabatan Pertanian Negeri Perak yang dapat menganjurkan Karnival Jom Rasa yang berada di Angsana Mall, Ipoh pada hari ini, dan dia akan berlangsung selama 7 hari, di mana kita dapat mengumpul sebanyak 18 usahawan daripada seluruh negeri Perak untuk berada di sini untuk mereka mempromosikan produk-produk yang ada pada usahawan-usahawan ini, baik dari segi makanan maupun yang lain-lain. Dan program ini sebenarnya telah pun dilakukan bermula daripada tahun 2008. Setiap-tiap tahun memang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian. Dan pada masa yang sama, kita juga dapat melihat bahawa usahawan-usahawan kita pada hari ini telah pun jauh ke hadapan. Maksud saya, baik dari segi produk-produk mereka berbanding dengan dahulu. Sebab usahawan-usahawan kita di samping mereka mempamer dan menjual produk-produk mereka, pada masa yang sama bimbingan-bimbingan daripada jabatan dan agensi, termasuk secara langsung pengguna-pengguna ataupun pembeli-pembeli kadang-kadang memberikan sedikit pandangan-pandangan, dan itu telah pun diambil kira oleh usahawan-usahawan kita, baik dari segi kebersihan, baik dari segi kualiti hasil, termasuklah dari segi packaging dia. Dan secara umumnya, bagi pihak kerajaan negeri, kita amat berbangga dengan usahawan yang ada di dalam negeri Perak kita, kerana mereka mampu, sudah mampu untuk kita ketengahkan. Bukan saja mereka berada di satu destinasi tempat-tempat perniagaan yang ada pada usahawan tersebut, tetapi mereka juga sudah berani berada di dalam kelompok-kelompok yang besar. Contohnya pada tahun lepas, lebih kurang 200 ribu nilai dapatan khususnya kepada usahawan, dan kita menjangkakan pada kali ini insyaAllah dapatan secara keseluruhan insyaAllah kepada ringgit Malaysia 300 ribu. Kerana pembeli-pembeli kita, sampai mereka berkunjung di Angsana Mall ini, mereka juga akan berada di persekitaran pameran-pameran dalam Jom Rasa ini untuk berbelanja, baik pada untuk diri dia, keluarga dia ataupun masyarakat dia, yang boleh pula mereka mempromosikan. Dan saya minta supaya masyarakat agar dapat hadir ramai-ramai untuk kita memberikan sokongan, komitmen kepada usahawan-usahawan yang ada di dalam negeri Perak kita.